bapak tuh. Rekonsiliasi. Saat ini kan tidak ada respon. Apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Bang Ketum? Hati kecil saya sih pasti akan ada ya, nyampaikan itu gitu loh kan. Ya kecuali kalau memangnya orang udah antipati ya, kayak misalnya udah antipati semasa. Kalau kami enggak, kami tetap menghargai itu dan sangat berharap untuk ada suatu hal koordinasi, tinggal mengkonsepkan saja. Ya biasa lah, yang banyak orang kan di notaris, orang satu orang hukum bilangnya ada 10 pendapat. Ah enggak juga saya bilang. Itu lo kan ya, itu kan istilah di lapangan ada tiga ya, kalau mau debat debat di table ya kan, istilahnya kalau udah keluar dari table ya kita saudara gitu lo kan. Tapi kan selama ini yang dilihat oleh yang ya itu kenapa tujuannya kan perumah besar ya, 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 ya. Tujuannya apa dulu, konsep yang ada di otaknya itu apa dari Pak Bang Ketum sendiri? Ya saya rumah besar lah. Dapat saya dibesarkan di situ, iya kan saya dibesarkan di situ, nggak mau misalnya egois, enggak saya nggak egois di satu kapal besar ini. Oh iya, walaupun jangan mau kita diacak-acak, jangan mau kita di iniin sama pihak-pihak yang ya nggak berkeinginan sesuatu lah gitu loh, berkeinginan. Satu lagi masalah dinamika di KLB. Ini kan dalam sejarah ini biasanya ya terjadi reshuffle, itu kan setahun dua tahun baru terjadi reshuffle. Ini dalam hitungan bulan sudah terjadi reshuffle. Tanggapannya gimana Bang? Wajar. Ada orang suka nggak suka, wajar. Like and dislike. Iya, wajar. Misalnya hari ini dikukuhkan, besok mau pindah, ya nggak ada masalah. Tidak mengganggu program. Jangan. Nggak ada, dan itu biasa kok. Itulah. Biasa dalam dinamika. Itu membuktikan, ya kan, karakter jati diri seseorang itu bagaimana sebenarnya. Komitmen dia. Loh, kita kan dikomitmen kan, ya kan? Kan ditanya, apakah Anda bersedia untuk menjadi bla-bla-bla. Ada fakta integritas pula lagi. Nggak usah kita bahas deh, fakta integritas. Komitmen aja deh, ucap, janji, ya kan. Apa yang kita ucapkan, kita janjiin. Ingat itu aja. Kalau ternyata melintir di jalan ya itu karakter pribadi masing-masing. Balik ke masing-masing aja, ya kan? Terakhir Pak Ketum, ada yang disampaikan ke rekan-rekan notaris se-Indonesia di pagi sedang sahur nih, banyak yang ngasih respon tuh, lumayan. Terima kasih Pak Mahfud, Pak Pramono, untuk rekan-rekan semua tetap bersemangat pastinya dalam berorganisasi maupun kita berkontribusi kepada anggota maupun kepada masyarakat, tetap dijalankan. Dan insya Allah lah, yakinlah bahwa organisasi itu tetap akan kuat, kokoh, dengan sebagaimana yang kita harapkan dan kita maksudkan untuk tujuannya kita bersama. Tetap kita jaga soliditas kebersamaan dari rumah besar kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Grosselor, demikian bincang-bincang santai di subuh menjelang di subuh di tengah malam menjelang sahur. Seperti biasa, Gross TV bertanya, narasumber menjawab, dan silakan pemirsa menyimpulkan. Sampai selamat jumpa sahur. Liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.